dimulai ternyata memang benar. Selamat menyaksikan para troopers. Mohon doanya. Yap, mohon doanya. Fight for Indonesia. Dan sekarang for Indonesia for menjadi Free Rebels. Kita lihat di sini masih 5 orang. Dan ditahan-tahan sebentar, V. Main lebih sabar di sini. Ya. Terlihat banget dari Endeavor main lebih sabar. Semoga nggak kejadian seperti kemarin. Yep, dan semoga. Jack mantek. Gue mohon jangan tegang. Di sini gue udah tegang banget. Kita yang tegang. Iya, kita yang justru tegang. Kita yang tegang. Iya, Endeavor gue sampai lemes di sini. Gimana ini Endeavor? Jack. Ya, disini, Jack. Jack kayaknya tahu bahwa ada orang di sini, yeah. Tapi dia langsung berpindah spot nampak ya. Di hold dulu sementara. Dan Moza coba untuk nembusin mid kayaknya. Ya, kita lihat mereka main satu di A ya. Satu di A, satu di mid, tiga di B. Tiganya justru di betul, B ya. Andaikan saja Jack tahu ini. Boleh di WhatsApp langsung kali ya. Oh, langsung masuk Taya. Ada yang masuk. Udah, ada yang masuk. Sangat baik sekali, tapi dua orang dari Spirit dan juga Forgotten langsung menewaskan King Leo dan juga Fire. Tiga sayangnya mereka ya, di sana. Sayangnya ya, mereka tiga. Tapi Forgotten udah kena hit. Ini Moza. Forgotten juga terkena hit. Setidaknya memang harus terkena hit dulu. Yap. Agar tidak sia-sia masuk ke dalamnya. Jack juga udah terkena hit. Kita lihat Jack yang coba mau KA kita. Aduh, tapi dapat Jack sekali. Kita lihat di sini Jack. Ayo Moza. Moza pakai. Oh, aduh, ternyata reality Jack. Menggunakan AWP di sini kita lihat. Susah mundur. Oh. Oke, kena satu kill. Gak apa-apa, baru satu pertandingan. Masih 1-0. Baru 1-0. Ini reality Jesus ternyata berdua dengan Jack dari side ya. Cukup unik sih. Iya. Satu cetak, satu taktilite. Kita lihat siapa yang bakal lebih unggul di sini. Dua ini. Beda orang juga dan reality Jesus tampaknya memperhatikan cara permainan dari Jack yang menggunakan sniper. Banget. Dia juga memakai sniper. Ini nantang Jack namanya Jack. Boleh Jack, gas lah. Beli Jack serangannya dia. Betul. Kita di sini Jack coba. Ya, kita berharap semoga kita bisa culik satu orang dulu. Iya, satu orang aja udah aman. Sih. Skemanya Endeavor bisa bermain ya. Kalau udah keculik satu orang. Mereka juga coba untuk menculik satu orang dan mudah-mudahan ada salah satu faktor protagonis ini, di sini. Aktor di sini, protagonis ini. Jesus. Begitu sih agar iya, solo di A itu ternyata solonya sniper ya, sama kayak Jack sih. Betul. Jack juga solo kan sniper, tapi kita biasanya mid-nya 2, B-nya 2 dan dia justru Forgotten dapat lagi tadi fire yang terkena hit. Fire hit langsung tewas fire nampaknya spam dari B, kayaknya memang kuat memang mereka. Strategi mereka berubah dari sebelumnya yang mereka ini reality juga dari celah sempit kayaknya. Ini harapannya cuman supaya anak-anak nggak ngedrop sih, nggak jadi takut sih. Betul. Jangan karena map yang pertama ini mereka jadi langsung agak drop gitu ya. Karena banyak yang mendoakan mereka di sini. Kita lihat di sini masih dua. Reality dapat lagi V tewas dari Reality Jesus di sini dari side A. Agak dimundurkan lagi dan kita cek. Ini langsung di backup ya Reality ketika tahu bahwa satu orang sudah masuk. Baik sekali, dua kill untuk tim Endeavor, tapi sayang ada Varen, tapi ada Tewas dan Moza. Kita lihat 2-2 sekarang. Hai Cameron Man. Ini King Leo harus lebih sabar. King Leo harus lebih sabar di sini. Tahan, tahan. Ada Moza, gua optimis ini. Ada Moza, ada King Leo. Tapi di sana juga ada Sfit dan Spadra. Yang kita tahu, ini sama-sama pemain andalan semuanya ya. Dari kedua tim. Kita lihat di sini. Ini agak menegangkan. Di sini King Leo harus lebih cepat bergerak. Kita juga yang deg-degan di sini. Oke, Sfit coba masuk. Dan Moza ternyata bergeser ke A luar. Strategi yang berbeda dari yang Endeavor nampaknya. Dan agak jauh lagi. Masih kedengeran nggak sih pada di sini? Nggak kedengeran, tapi... Udah nggak kedengeran. Main feeling dong. Spotting. Main feeling berarti ini ya? Harus terus di-spotting. Oh, baik banget! Wow. Yes! Shot dari Ben. Wow! Nice sekali dari Moza. Double kill. Yes! Baik sekali di sini. Bagus banget. Curi satu poin. Ayo, dua map langsung bisa. Dua map langsung bisa. Jadi berhasil jump shot tadi. Iya, jump shot. Dia dari jauh. Betul. Orang jauhnya di headshot sama Benny Moza. Kita lihat lagi. Langsung dia membunuh Forgotten di sini. Bayar Jack. Tetap guys, AWP-nya Indonesia nggak kalah sama AWP Thailand. Iya, betul sekali. Di sini harus lebih tenang lagi. Ya, bu, harus lebih tenang. Kita juga harus lebih tenang. Jangan sampai suara kita habis di final. Seperti ini buat apa? Sebenarnya bagus strategi dari Endeavor karena membuat down mental para Thailand. Di sini terlihat kalau misal Thailand udah kecuri banyak poin, dia udah mulai panik permainan mereka. Nah, ini udah panik nih mereka nih. Kita juga harus tenang di sini. Jangan sampai suara kita habis untuk di final nanti, Marv. Sabar. Karena gua tapi ada T Jesus lagi culik. Fire terculik di A. Lepas, ini harus diwaspadai di side A-nya ya. Karena Reality Jesus ini mengambil spot yang cukup baik, dia dari celah sempit. Yep. Dan agak sedikit bermain-main di sini. Pakai agak sedikit coba posisinya untuk posisinya kurang lebih sama Jack. Sama. Hati-hati.
Oh, untung lolos dia. Oh, oh bagus dia, banget Eko. Mancing kita lihat di sini. Belok, belok. Oh, ditantang duel dia sama Jack. Duel, tapi dia mundur. Oh, Varen. Oh, spamnya baik sekali di sini. Kombinasi yang cukup baik. Kamu dua kita lihat di sini. Come on, please. Bagus sekali King Leo. Ayo, Ben. Lagi, Ben. Bisa dapat dan udah terkenal ketika satu orang pemain dari Thailand satu sekarang. Dua. Kita satu lawan dua. Bisa di sini bisa, dan misalkan reality Jesus seorang diri. Kita lihat dua poin aja langsung dua map. Ini langsung kita lihat reality Jesus. Man, ini Moza. Iya. Dia pakai AWP lagi. Betul. Selesai. Harus lebih sabar. Harus lebih sabar Moza. Moza harus lebih sabar di sini. King Leo juga harus lebih sabar karena dia menggunakan AWP. Ini jangan sampai spotnya dekat di sini. Jangan terlalu terlihat. Jangan terlalu nampak badannya. Dan sudah tidak ketahuin posisinya kayaknya tadi ya, Sus. Tadi tengok dikit lo. Iya. Ya, mau kemana, Bu? Ini kalau kita lihat satu orang Moza udah berputar ke sana ya. Jadi jauh. Dari jauh dia. Ya kita lihat baik sekali dari King Leo. 2-1 sekarang kita dapat. Nice. Menculik lagi. Ayo India Four, kamu bisa di sini. Kamu bisa India Four. Betul. Ya. Padahal tugas Acek itu cuman beli waktu sebanyak mungkin sampai Benny sampai ke sana, tapi malah berhasil dibunuh. Baik sekali kita cepat. Iya. Karena side A sekarang mulai berani di sini Fire di sini mulai berani Cowin. Yep. Yep. Harus emang harus pede Fire. Betul. Lagi kita lihat King Leo membunuh Forgotten di sini yang biasa menemani Reality Jesus sekarang mulai masuk secara cepat. Masuk cepat. Di sini Fire. Dia tuh killer. Dikit dong. Fire. Dia. Sayang banget. Tapi ada King Leo dipukul mundur reality. Terkena hit di sini. Munan AWP tapi ada speed di sini. Kita lihat baik sekali ada speed tampaknya masih bisa diantisipasi serangan dari Signature dari NDA4 di sini kita lihat. Tapi masih ada harapan. Ya, Benny udah masuk sebenarnya. Dan Moza sekarang coba untuk mantek di mid ya. Membiarkan Jack masuk dulu coba. Kayak gimana? Dan Jack bisa dapat enggak di sini Jack? Ini kalau kayak gini posisinya biasanya mereka hanya bakal nyerang B ya Cowin kalau kayak gini. Iya. Luar biasa sekali di sini Moza. Yeah. Dari Jack. Yeah. Dari wow. Jack gue sebenernya banget. Dan sekarang B belum mulai dimasukin. Luar biasa banget sekarang. Kita lihat di sini. Ayo please poin lagi. 3 poin. Udah mulai ambil posisi untuk dia. Baik aja. Double kill. Triple kill. Dari Jack. Luar biasa sekali. 3 poin. Untuk ini apa di sini. Gue ikut keserupan juga. Yes. AWP God Indonesia. AWP God. Reality Jesus. Masih belum bisa mengantisipasi. Dari Jack. Triple kill. Kita lihat Jack, man. Luar biasa. 3-1 sekarang posisinya. Dari Miton. Padahal dia di Free Rebels di sini. Harus lagi sabar lagi. Kita juga nggak boleh berteriak terlalu banyak. Gua harus sabar. Simpen nafas gua untuk final. Dan gua maaf, udah abis suara gua. Tapi demi Jack dan Andy Afford, gua selalu bisa untuk ngasih suara gua. Betul. Di sini luar biasa permainannya. Tadi kita lihat sabar banget ya Cowin ya. Betul. Coba menurut Cowin tadi antisipasinya gimana ketika 2 versus 3. Jadi waktu 2 versus 3 itu memang kebetulan si Jack dan Moza ya. Poin pentingnya adalah ketika Jack bisa bunuh orang. Iya betul. Ketika di Jack. Ya. Kita sekarang di duel, tapi memang nampaknya Varen udah mulai maju di sini, mulai ngepres. Nampaknya dari Signature, tapi tidak menjatuhkan mental dari para pemain NDA4. Tampaknya juga Signature sekarang justru mereka yang terpojok karena mereka jaga mid juga rada lebih jauh tadi sekarang. Betul banget kita sekarang. Mulai dipres, Padra dapat kill tadi. Padra dapat kill di sini kita lihat. Satu orang dapat, seenggaknya kita masih bisa ngimbangin. Satu pemain keculik dari pemain Signature kita bisa ngimbangin. Karena kita dari tadi duel walaupun dikit, tapi kita bisa menang. Iya, betul banget. Ketenangan ini sih benar-benar udah faktor ketenangan. Yang paling penting adalah info dari orang yang main ke B yaitu Harry sama Aceng. Hmm. Bisa kasih tahu ke Benny kalau B-nya udah 3. Oke. Okay. Kalau udah kayak itu udah aman seharusnya, ya. Seharusnya yang kita harapkan adalah mereka tahu info itu dan bisa disampaikan ke Benny. Oke. Okay. Jadi kita tahu kita harus ngapain kalau B-nya 3 gitu. Oh. Udah kelihatan. Dipancing sama Aceng. Coba dipancing. Aduh, sayang banget sekali. Duel gini. Tadu tembakan. Hanya bisa kan King Leo. Sayang banget. Majuin. Team Wipe ternyata. Team mereka dapat. Betul. Karena mereka coba main pressing cepat sih. Tadi Fire keculik pertama. Ya cukup ngagetin tadi. Iya. Cukup ngagetin banget ketika tadi Fire terculik. Tapi ini poin 3 poin udah cukup modal banget. Ya. Udah modal banget yuk. Mereka lebih enteng pas di CT-nya. Ya. Jadi agak lebih ringan di sini. Kemarin kita lawan Rusia cuma dapat 2. Iya ya, betul. Cuma dapat 2. Dan itu karena memang kemarin kan faktor kesalahan juga lah. Ya, baik sekali tapi kita udah ada 2 orang tewas dari mid. Di sini kita harus berhati-hati kita di sini. Vi, hati-hati Vi. Karena dia diculik dari belakang. Vi enggak kedengar kanan tadi.
Sangat baik dari speed. Tiga sama sekarang. Yep. Mereka udah mulai main cepet nih. Di sini ritmenya Thailand mulai cepet. Ya. Tapi ini kan kalau Kowi juga kemarin ngomong kalau pemain yang cepat justru makanan empuk buat Endeavor. Betul. Kalau mereka main cepat malah makanan empuk nih. Dalam hal CT ya. Iya. Yep. Betul kalo, nanti. Kalau nanti. Nanti. Jadi memang kita lihat. Mereka mulai keluar dari kandang nih. Iya, CT-nya ya, malah mulai nge-press dia. Betul. Seharusnya sekarang ini dari Endeavor sudah mulai mengantisipasi hal itu sih. Main sabar lagi, lebih sabar lagi ya. Memang semuanya agak nahan di belakang, baca Sikon dulu musuh main kayak gimana, baru decide. Betul, kayak gitu ya. Biar lebih aman, karena kita kelihatan banget Signature mainnya agresif banget setelah mereka tertinggal poin. Iya. Kayak ini Harry setelah mati beberapa kali di B, dia udah tahu musuhnya jaga di mana, dia kasih tahu Jack. Jack nih, si musuhnya jaga di sini, lu bunuhin dong. Nah, oke. Gitu. Jadi kita harapkan semoga si Jack bisa berhasil bunuh sih dengan AWP-nya sih. Betul. Biar kita kesurupan lagi lah di sini. Iya. Siapapun lah pemain yang Endeavor, kalian bisa nunjukin kill, kita kesurupan di sini. Selalu kesurupan kita kalau menang. Tapi ayo. Tadi triple kill ya dari Jack itu luar biasa banget. Baik banget, kita lihat tadi cara dia menghindari peluru tadi. Kita lihat sekarang udah mulai ganggu distraction ke arah A-nya, kita berduel di sana mungkin fire. Bom di mana-mana. Aduh, perbuatan tadi. Dari baik sekali satu fire. Kita lihat di sini langsung satu untuk satu sekarang Endeavor. Kita berduel lagi dia. Come on, dua kill please. Bisa. Oh, aduh, baik sekali. Oh. Aduh, nah, dibalas sama Moza. 2-3. Masih bisa Moza. Langsung 2 sekarang. Kembali Jack sama Moza ya. Yap, Jack bakal di backstep dia. Dia bakal coba dari belakang lagi dan mengawasi dari Jack harus waspada. Ada orang dari Ajau-nya. Betul. Dari Ajau. Iya. 12 tapi darahnya harusnya Moza bisa menghabisi mereka. Tapi kalau kita lihat plannya agak di dalam ya, plan safe ya. Hati-hati. Hampir kena. Tapi untung udah keplan. Dan terkena hit cuma dikit. Untung banget. Ayo. Baik, kita lihat sekarang kena hit. Kita lihat di sana sepada kita. Aduh, hati-hati. Aduh, kok jadi gue yang deg-degan. Hati-hati, men. Jadi kayak gue. Aduh, deg-degan. Aduh, hati-hati, please. Aduh. Baik, Jack. Kita kesurupan. Luar biasa di sini, kita kesurupan. 4-3. Sekarang kesurupan. Untuk Endeavor di sini, Jack. Dengan secondary, dengan AWP. Dia tidak takut sama sekali oleh musuhnya. Iya, mungkin ini juga Jack dapat info kalau dia hit banget. Iya, makanya di PD pakai secondary-nya kan. Luar biasa di sini. Karena secondary lebih enteng untuk bergerak juga kan. Karena secondary itu nembaknya nggak selama AWP betul. Pelurunya. Betul. Dan ini juga butuh informasi dari sesama tim yang baik gitu kan. Betul banget. Gila, itu kita lihat reality Jesus kabur terbirit-birit setelah dikejar oleh Moza. Iya. Mereka panik. Nggak kayak Jack, man. Jack dikejar dihadepin sama dia. Luar biasa sekali di sini memang Jack seorang AWP. Kita banyak sekali. By speed kita lihat di sini nampaknya mulai permainan dari fire di sini kita lihat fire kayaknya mulai ini tapi kita lihat V masih belum ada kontribusi untuk kill ya. V belum ada selama ini kalau kita ngobrol orang itu bermain bagus atau enggak tidak dilihat dari betul bukan dari gameplaynya. Jadi kenapa itu bukan karena dari permainan dia ngekill banyak atau enggak, tapi dari segi gameplaynya dia bisa mengasih info, bisa di dalam posisi yang tepat. Sekarang mulai distraction di arah B-nya kayaknya. Kita lihat sekarang mereka agak sedikit kebingungan dan ini poin A. Ini memang mereka benar-benar sabar banget yo. Ini luar biasanya dari tim Endeavor. Mereka udah mulai ngambil pola kesabaran, mereka udah mulai kayak belajar dari kesalahan kemarin. Baik sekali kita lihat, tapi ada Varen yang membunuh Moza nampaknya yang ingin berusaha ketahuan men. Ada dua sekarang. Side bebas sekali satu. Sekarang kita lihat King Leo berduel dia, tapi harus padra. Harus berhati-hati kita lihat. Hati-hati. Cek. Ini kayak gini juga bikin ketakutan pemain ini. Aduh, dikit lagi tadi. Enggak mati itu hit. Hit tapi itu. Tapi hit itu padra. Hit AWP cuman enggak wah hit. Ini pemain Signature juga jadi ketakutan pasti karena Cek kayak gini ya. Iya. Ya kita harus berhati-hati di sini, Jack harus backup cepat. Iya, V udah dengar step juga dia, V. Bagus, sudah mulai masuk dan bisa dapat. Ay, kenapa? Baik banget, V. Dapat satu. Jack! Dan hanya sisa Spada. Spada Ogi di sini. Hanya sisa Spada. Baik sekali kita, Jack. Ini duel. 2-1. Masih bisa kita. Terkena hit tampaknya. Hit juga terkena hit. Aduh, Spada. Ayo V, kamu pasti bisa V. You can do it, V. Ya, come on. Lu pengen jadi juara kan? Ayo bisa. Pengen jadi juara kan? Ayo. Tinggal 16 itu juga HP juga tipis juga sebenarnya. Dapat dan dimenangkan oleh Endeavor.
Power 389 di sini. Ronde pertama di badminton apa ya? Nice play banget. Iya, yeah, nice play. Dan akhirnya Indonesia menang 5-3 ya. 5-3 lawan Thailand ya. Kita tinggal nyari 4. Ini kita tinggal nyari 4 aja, dan ini CT side. Yep. Mungkin bisa jauh lebih mudah dibanding dia ketika di free. Kita sangat-sangat nyaman dengan permainan kita di sisi CT sih. Jadi kita harapkan sih 4 bukan hal yang susah untuk kita capai. Mereka pede ya ketika mereka bermain di CT side ya. Mereka jauh lebih pede CT. Iya, betul. Dibanding free rival. Udah gitu sekarang Miton map yang menjadi andalan kita di Thailand. Mereka berpegang tangan. Mereka agak panik juga. Mereka agak panik di sini. Oh, mereka membuat biar mereka mentalnya gaduh. Iya, betul. Ini memang kebiasaan dari Thailand atau seperti itu. Dan kalau Indonesia kebiasaannya kayak tadi tonjok-tonjokan. Itu Indonesia. Tonjok-tonjokan. Dan ternyata ini Miton di luar perkiraan. Sebenarnya andalan dari Thailand ternyata kita kuasain. Mudah-mudahan 2 map langsung selesai. Betul, 2 map langsung aja mungkin. Kita 2 map langsung selesai. CT side lebih aman di sini. Lebih nyaman permainan dari tim Endeavor. Kita lihat anak-anak Endeavor. Mereka lebih pede lagi. Sekarang tapi, kita lihat Jeb di A side. Gue mohon ini sabar aja, sabar. Jangan maju-maju. Iya, betul. Jangan nge-press. Jangan kita lagi. Reality Jesus. Pembukaan Reality Jesus. Ternyata mereka nothing ya. Reality Jesus di sini AWP-nya sangat nol. Di sini belum berkontribusi, masih kalah dengan Jack. Memang the best AWP di internasional maupun lokal ya ternyata Jack. Gua rasa sekarang juga di Rusia lagi rame banget karena lihat Jack. Tadi dia pas Jack ngekill langsung wow. Fire kita lihat di sini. Dua Moza kita lihat langsung fire double lagi. Kill. Kita lihat dan hanya misalkan forgotten seorang diri kita berduel tapi dia di sini. Men, Rusia punya B yang kuat kita tapi Indonesia juga mulai, punya. Betul. Udah ya, mulai, betul sekali. Mulai main dia bilang ya. Mulai main sekarang di sini. Rusia punya B-nya kuat tapi Indonesia juga punya Moza dan Fire di B. 6 sekarang. Kita lihat di sini. Oh, kita lihat duet Moza dan Fire di B. Gak berani berkutik nampaknya sekarang. Dan mid 2 sekarang. Katanya mereka mau masuk ke A, kita di sini. Mereka mulai masuk ke A. Tapi sekarang kebaca. Signator. Kayaknya kebaca. Udah mulai kebaca. Baris kan Jack. Lagi-lagi Jack. Dari Jack. Oh God. Dibagi langsung dari V. Kita lihat di sini. 4 langsung kita lihat. Baris sekali. Triple kill sayang banget satu lagi. Kebanggaan nasional bro. Kebanggaan ini. Bukan lagi nasional Kowin, tapi Jack dimulai dikenal di internasional. Pasti. Ini luar biasa sekali. Namanya pasti ditakutin langsung. Reality dari semalam ngecekin timeline semua. Jack semua. Gue pengen ngecek tangannya Jack di Indonesia. Tangannya itu besi ya. Mohon maaf untuk anggota tim Endeavor yang lain. Untuk anggota tim Endeavor yang lain, bukan kita mendukung kalian, tapi Jack benar-benar luar biasa hari ini. Betul, kita juga mendukung kalian. Kalian juga luar biasa banget mainnya. Moza, Aceng, kemudian Tian, Harry, kalian luar biasa banget. Harry luar biasa kalian. Ini benar-benar memukul mental nih Thailand di sini. Snipernya si Jack udah mulai berani. Berani mulai dia. Mulai diajak perang. Mulai diajak betul, maju mulai diajak perang sama Jack ya di sini ya. Baik sekarang kita di B, ada Forgotten kita, tapi dia harus fire. Kita di sini, fire. Double kill dari Fire, triple kill, aduh sayang sekali. Tapi ada Moza, masih ada Moza di sini, duel dengan Spadra. Kita lihat di sini, Spadra. Baik banget Moza. Gila, ini luar biasa banget permainan dari Endeavor. Tertekan kayaknya sekarang Thailand. Ini kita lihat di sini. Ini satu orang, dia dari arah side mid. Betul. Dan kita jeep samperin. Ternyata baik sekali King Leo tadi. Berani di sini. Tinggal Forgotten sekarang. Dan tadi sebenarnya strategi mereka untuk coba neken A ternyata udah dipahamin sama Endeavor. Mereka di sini keputusan Jack yang tepat menurut gua. Gimana dia bisa baca permainan dari Thailand. Kita lihat di sini. Dapat lagi di 8. Wow. Ayo kata Aceng. Tampaknya nyaman sekali Endeavor sekarang. Satu poin lagi. Satu poin lagi Endeavor di sini. Kita lihat tadi dari gerakan mulutnya Aceng. Main bos. Ya, okay. Bener-bener satu poin lagi sekarang. Ini memang Indonesia sekarang dari Endeavor memang luar biasa permainan. Ini gua jujur ya, gua ngeliat permainan mereka dibanding tim-tim yang ada di internasional kemarin-kemarin ini lebih bagus taktikal mereka, lebih rapi lagi. Mereka lebih bagus di sini. Kita sekarang di sini juga antusias banget kan jadinya. Mungkin troopers yang nonton juga mungkin mereka ngeliatnya ini luar biasa banget ya. Suatu pencapaian di semifinal di match pertama ini. Padahal tadi pagi baru nyampe kantor Garena, Dio udah nanya menang gak dia. Iya. Udah ada yang gak yakin ya. Udah ada yang yakin kita. Kita lihat Reality Jesus blow. Di sini 0 orang and 0 dari pemain Signator belum nge-kill di sini Reality Jesus.
Ya kita di sini aja Moza, kita... Moza dapat tadi. Kehebatan dari Moza adalah bertahan hidup. Betul. Tenang bertahan banget hidup ya. Sangat dia. Sangat susah dibunuh. Iya betul. Dia tampil lagi triple kill. Sedang on fire. Dapat juga. Juga membackup Moza di sini dengan cepat 7 dan hanya forgotten. Baris kali.